السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bersyukur kita kepada Allah. Dialah Rabb kita yang telah menciptakan kita dan memberikan rizki. Yang telah mengatur kehidupan kita Dialah Allah Al-Ilah Sesembahan yang hak Tempat niat Tempat berharap dan rasa takut Tempat cinta dan bergantung Tempat bernadar dan berkurban Dialah satu-satunya ilah yang wajib Kita ibadahi, kita sembah Hingga akhir dari kehidupan kita kelak menghadap kepada Allah tabaraka wa taala semoga Allah memberikan kita nikmat untuk tetap di dalam kalimat ikhlas la ilaha illallah Salawat dan salam semoga terlimpah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia Hingga tibanya hari pembalasan, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perjalanan akhirat sampai kepada fase, yaitu neraka. Neraka disebut dengan jahanam. Dia memiliki beberapa pintu sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr pada ayat yang ke-43 di mana Allah tabaraka wa taala berfirman wa inna jahannam la dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka yaitu pengikut-pengikut syaitan. Karena syaitan inilah yang menggelincirkan manusia, bahkan menggelincirkan bapak moyang kita, Adam dan Ibunda Hawa. Sehingga keluar dari surga atas kehendak Allah Ta'ala, keduanya menempati bumi ini antara iblis dan juga manusia satu dengan yang lain bermusuhan oleh karena itu setan ini adalah musuh bebuyutan sejak nenek moyang kita dan dia adalah musuh yang nyata maka Allah perintahkan fattakhiduhu adwa jadikan dia sebagai musuh, ketika setan itu tidak jadikan musuh, maka setan ini akan menggelincirkan manusia dari kebenaran. Yang mestinya, manusia itu kembali ke kampung halamannya, yakni surga, maka dia bisa tersesat. Tidak kembali ke kampung halamannya, justru masuk ke dalam yakni jurang kebinasaan yang bernama neraka. Maka orang-orang yang memasukinya sesuai dengan dosa-dosa yang telah dilakukan dalam kehidupan dunia ini karena sebab tipu daya dan makar setan tersebut. Maka masing-masing di antara mereka akan memasuki pintu-pintu yang telah disediakan. Di mana neraka ini memiliki Tujuh pintu, sebagaimana surga memiliki delapan pintu. Allah berfirman pada ayat berikutnya: sabatu likullibab. minhum juzum jahannam itu memiliki tujuh pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Kalau surga memiliki delapan pintu, yang orang bisa memasuki delapan pintu itu dari amal yang telah mereka kerjakan di dunia, maka demikian pula jahanam atau neraka itu memiliki tujuh pintu. Salah satu di antara pintunya bernama. Jahannam jadi jahannam itu sebutan dari neraka, punya tujuh pintu. Salah satu pintunya bernama jahannam. Ibarat ada kecamatan berisi beberapa desa, kecamatan itu diberi nama salah satu dari desa yang ada di dalamnya. Ada nggak kira-kira di sini? Nama kecamatan ngambil dari nama desanya. Halo, nggak ada? Apa contohnya? Tikung, desa Tikung ada? Termasuk kecamatan Tikung. Sama seperti itu. Jahannam itu sebutan dari keseluruhan neraka. Di dalamnya ada tujuh pintu. Salah satu pintunya bernama Jahan Jahannam. Nah, di samping jahanam ada tujuh pintu menurut Ibnu Jurej. <tuh> di dalam tafsir Ibnu Katir tentang surah Al-Hijr tersebut, itu pada ayat yang ke-14 tadi, sabatu sab'atu abu'abid. Ada tujuh pintu yang masing-masing pintu itu dimasuki oleh orang-orang tertentu sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Yaitu ketika dia melakukan dosa-dosa di dunia ini. Menurut Ibnu Juret yang pertama pintu itu bernama Jahannam. Yang kedua, Lavo. Yang ketiga, Hutoma. Yang keempat, yakni Sa'ir. Yang kelima, Sakor. Yang keenam, Jahim. Dan yang ketujuh, yaitu neraka Hawiyah atau pintu Hawiyah inilah pintu-pintu dari neraka. Yang kalimat ini atau nama-nama ini sudah familiar di telinga kita dan lisan kita karena kita sering membacanya di dalam Al-Qur'an. Al dari sekian pintu ini, bapak-ibu, saudara-saudari sekalian, menurut beberapa pendapat dari para ulama yaitu akan dimasuki oleh beberapa kelompok manusia yang telah dinas di dalam Al-Quran yakni diantaranya disebutkan menurut Al-Dohak yang diriwayatkan yakni dari Jubair bahwasannya pintu-pintu itu yang pertama jahanam sampai dengan hawiyah menurut Jubair dari Abdu'ak satu pintu dari tujuh itu adalah lil yahud untuk orang-orang Yahudi yang kedua lil nasara yaitu untuk orang-orang nasara, kemudian yang ketiga untuk sobi'in, jadi yani orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, kemudian yang keempat yaitu untuk penyembah api. Siapa penyembah api yaitu orang maju, majusi, kemudian satu pintu untuk musyrikin Quraisy. karena penentangannya langsung terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu pintu lagi, yakni untuk munafik. Kemudian ada satu pintu lagi. Di antara tujuh pintu itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertauhid, yakni para muwahid yang berbuat dosa besar. Mereka yang melakukan al-kabair, dosa besar di kalangan muwahid, memasuki salah satu pintu dari neraka tersebut. iman, a'azzani Maka di antara pintu yang tujuh itu, pintu jahannamlah yang banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Untuk siapa pintu jahanam ini diperuntukkan atau dimasuki? Yang pertama disebutkan secara umum yakni untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab maupun dari orang-orang musyrik. Sebagaimana di dalam yakni surah Al-Bayyinah pada ayat yang keenam, Allah Jalla wa'ala berfirman innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah sesungguhnya orang-orang kafir diantara ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik fi nari jahannam mereka akan masuk ke dalam pintu jahanam khalidina fiha mereka kekal di dalamnya ulaika <khalidina> hum <fiha> syarrul bariyah dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk maka orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab mereka tidak lain adalah yahudi dan nasrani mereka akan masuk ke dalam pintu Jahannam. Mereka mendapatkan kitab tapi mereka kufur kafir kepada Allah. Orang-orang Yahudi mereka telah durhaka kepada Allah. Melampaui batas dalam agama. Banyak membunuh para nabi. Bahkan menetapkan apa yang telah Ditetapkan oleh Allah dengan hukum yang berbeda, yang Allah halalkan diharamkan, yang Allah haramkan dihalalkan. Inilah orang-orang Yahudi, inilah orang-orang yang akan nanti memasuki neraka melalui pintu yang bernama Jahannam. Demikian pula orang-orang kafir di kalangan Nasrani. Mereka mengatakan bahwa Allah terdiri dari tiga. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari tiga. Inilah kelompok nasara di kalangan malakiyah. Demikian pula dari kalangan yakubiyah. yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiihu ibnu Maryam. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah atau Allah adalah Isa putra Maryam. Kafir. Inilah kelompok Yakubiyah. yang sudah diprediksi disebutkan oleh Nabi Allah Isa sebelum diangkat ke langit Nabi Isa sudah mengatakan hai hawariyun kalian akan murtad sebanyak 12 kali dan di antara kalian akan terpecah belah maka sepeninggal Nabi Isa mereka terpecah menjadi Yakubia, Nesturia, Malakia, Israelia dan satunya adalah kaum muslimin yang tetap berpegang kepada tauhid dan mengatakan bahwa Isa hamba Allah dan utusan Allah. Maka selain dari kaum muslimin mereka telah kufur kepada Allah dan rasul-Nya. Maka diancam di sini dengan neraka Jahannam. Makanya ahlul kitab salah satu di antara yang akan memasukinya wal musyrikin dan orang-orang musyrik orang-orang yang menyekutukan Allah menyembah kepada selain Allah menyembah matahari menyembah api menyembah bintang menyembah bulan menyembah matahari jadi orang-orang kafir baik yang dulu maupun yang sekarang yang dulu kaumnya ratus sabak yang sempat menyembah matahari yang dulu yaitu orang-orang Romawi yang menyembah matahari demikian pula yang menyembah bintang kaum Kusdani umat dari Raja Namrud yang menyembah tujuh bintang yang kemudian dibentuk dalam sebuah gambar patung yang dibuat oleh Azar Bapak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu tidak lain adalah bintang yang berjumlah tujuh. Makanya sekarang jadi merek. Bintang tujuh. Oh, Apa itu? Puyer. Ya. Padahal itu adalah sesembahan kaum kusdani. Bentuk bintang-bintang itu gambarnya antum bisa lihat sampai sekarang. Di seluruh Pintu gerbang yang ada di Palestina atau di Masjid Al-Haram di sekitar Palestina di Kota Tua itu, pintu-pintu gerbangnya di situ di atasnya terdapat gambar yaitu gambar tujuh bintang. Masing-masing pintu menggambarkan satu dewa yang mereka sembah yaitu bintang yang diwujudkan dalam gambar. Itulah kaum Kusdani atau kaum Kaldania yang kemudian Nabi Ibrahim diutus untuk mendakwai mereka kembali kepada tauhid. Ada juga yang menyembah yakni bulan atau menyembah dewa, menyembah dewi atau juga menyembah syaitan. Ada yang menyembah malaikat. Ada juga yang menyembah yaitu hewan-hewan atau tanaman-tanaman, pohon-pohon, batu-batu. Inilah yang disebut dengan al musyrikun yakni orang-orang musy musyrik termasuk juga dalam kategori ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyembah Allah sekaligus menyembah yang lain Kata Allah dalam surah al Mukminun, surah 23 ayat 117 Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar dan barang siapa yang menyembah, berdoa, meminta beserta Allah ma Allah ilahan akhor. ada ilah yang lain ada sesembahan yang lain inilah orang-orang musyrik mereka cacat dalam tauhid uluhiyahnya sekalipun mereka benar dalam tauhid rububiyahnya meyakini bahwa yang menurunkan hujan Allah menumbuhkan tanaman Allah tapi giliran mereka berdoa giliran mereka meminta Meminta kepada selain Allah, atau kadang dia minta kepada Allah. Setelah itu, kemudian minta kepada selain Allah. Ini termasuk kategori musyrik, maka diancam dengan neraka jahanam. Kemudian, siapa lagi mereka yang akan masuk ke dalam neraka jahanam melalui? Pintu jahanam itu yaitu mereka adalah orang-orang munafik kafir kemudian munafik disebutkan di dalam surah At-Taubah yakni pada ayat 68 Allah tabaraka wa taala berfirman wa'adallahu al-munafiqina وَالْمُنَافِقَاتِ walkuffar والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين والمنافقات الله مانشم اران اران منافق باك لكي لكي برمبوان wal dan juga orang-orang kafir nar yaitu dengan neraka melalui jahannam jadi kadang kalau disebut dengan jahannam saja itu berarti neraka secara keseluruhan kalau disematkan kata-kata naru jahannam itu berarti dia masuk neraka melalui pintu jahanam. Maka, yang memasukinya adalah disebutkan di samping orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, tapi juga ada dari kalangan muslimin. Siapa mereka? Munafik, orang munafik ini. Akan memasuki neraka melalui pintu jahanam. Bagaimana sepak terjang orang-orang munafik? Banyak ayat menyebutkan tentang perilaku perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, dan bagaimana karakter mereka banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dalam Surah Al-Baqarah, mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan 20. Demikian pula di dalam Surah At-Taubah. Demikian pula, di dalam Surah Al-Munafiqun dijelaskan sepak terjang mereka, sikap dan karakter orang-orang munafik mulai dari ayat 1 sampai terakhir. Maka, ini peringatan buat kita agar berhati-hati. Jangan sampai di antara kita, termasuk kategori orang-orang munafik, sekalipun para ulama membagi nifak ini menjadi dua sifat nifak yang bersifat i'tiqadi dan juga yang bersifat amali. Yang i'tiqadi ini adalah munafik tulen. Siapa pelakunya akan yukhraju minal millah. Dikeluarkan dari agama ini. Murtad. Karena hakikatnya mereka telah kafir ba'dal iman. Mereka telah kafir sesudah beriman sebagaimana yang pernah dilakukan di zaman nabi di mana mereka mengatakan kepada orang-orang mukmin tidaklah kami melihat orang mukmin ini melainkan orang yang banyak makan yang banyak bicara dusta kemudian ketika ada musuh dia penakut inilah ucapan orang munafik ketika dalam perjalanan perang tabu sampai terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang munafik ini mendatangi Nabi ketika itu sedang berada di atas kendaraannya. Nabi dipegangi pedangnya supaya tidak pergi. Kemudian Allah turunkan yakni surah At-Taubah ayat yang ke-65. walain insa'al Kunna dan jika kau tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan, kami hanya bermain-main, kami hanya bersenda gurau, wahai Rasul. Ucapan ini telah menyakitkan hati Allah dan Rasulnya. Makanya diturunkan ayat At-Taubah Yani pada ayat 65 tersebut kul katakan Muhammad Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un apakah dengan Allah dengan ayat-ayatnya dengan rasul utusannya kau berolok-olok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Nawakidul Islam memasukkan kategori pembatal keislaman yaitu apa al istihza'u billahi wa birrasul. rasul yaitu orang yang mencela mencela Allah mencela rasulnya dengan lisan-lisan mereka dia mencela sekalipun itu diucapkan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan senda dengan guyonan Kata Allah pada ayat 66. La tadiru Tidak kau perlu minta maaf. Tidak perlu kau minta maaf. Kata Allah. Kenapa? Kau kafartum ba'da imanikum. Kau telah kafir sesudah beriman. Kau telah kufur sesudah beriman. Itulah karakter dari orang-orang munafik. Kalau sudah sampai kepada tingkat iktiqadi dia mencelah agama Allah. Makanya dalam surah Al Munafiqun mereka disebutkan pada ayat keempat, "Zalika bi annahum amanu summa kafaru". Yang demikian itu karena mereka beriman kemudian dia kafir. Fatubi ala kulubihim kemudian dikunci mati hatinya. Sehingga dia tidak mampu atau mau menerima nasihat akan tetapi bapak ibu, saudara-saudara sekalian sekalipun belum sampai tingkat itu hati-hati dengan nifak amalia yaitu apa? ciri-ciri munafik yang kalau ciri-ciri ini lengkap ada pada diri kita kita akan bisa masuk kepada nifak iktiqodi yaitu nifak amalia yang tampak dari mulutnya Kadang dusta, walaupun kadang jujur. Kadang dia berkhianat, walaupun kadang dia amanah. Kadang dia ingkar janji, walaupun dia juga sering menepati janji. Tapi ini sudah cukup sebagai tanda-tanda munafik. Kata Nabi ayatul Munafik thalatun. Tanda orang munafik itu ada tiga. Ida haddata kadaba. Apabila dia berbicara dia dusta. Wa wada akhlafa. Apabila dia berjanji dia ingkar. Wa Apabila dia diberi amanah dia khianat. Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi ditambah yang keempat. Wa Apabila dia berselisih dia curang. Inilah ciri dari orang-orang munafik. Demikian pula yang bersifat amali. Apa itu? yaitu susah sekali melaksanakan sholat di dua waktu secara berjamaah. Sholat apa itu? Sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Kenapa demikian? Karena itulah yang terjadi sejak di zaman Nabi. Karena mereka sholat itu hanya ingin dilihat oleh manusia. Kata Allah dalam surah An-Nisa yaitu surah yang keempat ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah menipu mereka, membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati apabila mereka diseru untuk menegakkan salat kamu mereka tegakkan salat itu kusala dengan malas-malasan. Waktunya ditunda-tunda. Kalau sholat asar ditunda sampai matahari itu warna menguning hampir tenggelam. Baru dia bertakbir mematok empat kali. Asarnya jeket maghrib. Makanya disebut sah, sarip. Asar hampir maghrib. Ini ciri dari orang-orang munafik. Ketika diseru untuk sholat dia menunda-nunda waktunya. Dan ketika dia sholat tidaklah dia mengingat Allah. Nas. Mereka ingin dilihat oleh manusia. Pamer di hadapan manusia. Wala illa Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ikhwal iman azanil Allah wa iyakum. Kenapa orang-orang munafik berat solatnya di zaman Nabi? Karena di dua waktu itu situasi masih gelap. Karena di zaman itu tidak seperti sekarang, rampu terang benderang. Makanya subuh saat itu masih gelap, sehingga orang munafik tidak tampak. Kenapa? Karena mereka solat hanya setor apa? Setor? store muka, store kehadiran. Makanya ketika sholat subuh belum terang, dia merasa ah nggak ada yang tahu. Makanya dia nggak datang. Demikian pula isya. Di zaman Nabi tidak seperti sekarang. Isya terang benderang. Isya sudah mulai gelap gulita. Makanya mereka jarang atau tidak mampu datang ke sholat itu. Karena merasa tidak ada yang tahu. Merasa tidak ada yang lihat. Lu Ustad itu zaman dulu kan tidak ada lampu lah sekarang terang benderang berarti teorinya beda dong maka orang munafik salat subuh dong berjamaah dan juga salat isya berjamaah tetap aja sulit kenapa sungguh pun ada lampu kasusnya beda sekarang ada lampu kenapa berat untuk salat subuh karena dengan ada lampu mereka sulit bangun karena tidurnya kema kemalaman. Karena hari dan waktu-waktu di malam harinya dipakai untuk mungkin menghabiskan kepada perbuatan yang sia-sia. Akhirnya subuhnya malas, subuhnya bahkan kerinar. Demikian pula isyaknya. Tetap aja sekalipun terang-benderang, tetap aja tidak datang. Kenapa? Karena banyak acara, banyak program, banyak hiburan. Sehingga dia tidak datang ke masjid. Oleh karena itu, sabda Nabi akan tetap berlaku zaman beliau sampai hari ini. Solat yang paling berat bagi orang munafik, yakni solat subuh dan solat asar. Eh, maaf, solat ini isya. Inilah nifak amalia yang kalau ini tetap dipelihara ditakutkan nanti Bapak Ibu Saudara sekalian akan masuk kepada nifak i'tiqadi. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat munafik. Tapi beberapa contoh di situ bisa mewakili di samping nanti Bapak Ibu silakan dilihat. Jadi di beberapa ayat yang tadi sudah disebutkan yaitu dalam surah Al-Baqarah yaitu dalam surah dan juga dalam beberapa ayat dalam surah at taubah Kemudian siapa lagi? Yaitu termasuk orang-orang yang disiksa oleh Allah di dalam neraka memasuki yakni pintu jahanam. Mereka tidak lain adalah orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa disebutkan pada ayat yang kelima lima. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut. فَمِنْهُمْ <tuh> مَنْ فَمِنْهُمْ Dan di antara mereka, yaitu orang-orang yang dengki, ada orang-orang yang beriman kepadanya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia. untuk beriman. Wakaf bi jahannam masira. Maka cukuplah bagi mereka neraka jahannam yang menyala-nyala. Maka di antara mereka orang-orang yang dengki. Di kalangan orang-orang kafir. Maka ada orang-orang yang beriman setelah mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Tetapi ada di antara mereka yang tetap di dalam kekufurannya, maka tentu di sini bisa termasuk kategori nifak, yaitu orang munafik. Mereka yang mengaku sebagai Muslim tapi suka menghalang-halangi orang lain untuk beriman, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah pengajian kaole nanti dituduh macam-macam ojo ngaji rono opo, iku aliran apa listrik jangan ini kelompok sesat ini kelompok radi radikal ini kelompok garis garis keras dihalang-halangi manusia untuk mempelajari ilmu agama Allah Kadang itu diucapkan belum tabayun, belum klarifikasi, belum hadir langsung. Hadir langsung di majelis ilmu itu apa yang disampaikan. Baru kemudian bisa menilai, kemudian bisa menfonis. Tapi kadang-kadang belum pernah hadir, tidak datang langsung mendengarkan apa yang disampaikan. Kadang-kadang sudah a priori. Ini yang terjadi. Dihalang-halangi manusia dari mempelajari agama Allah. Inilah ciri-ciri orang yang diancam oleh Allah dengan neraka jahannam. Uominhum Di antara mereka ada orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari iman, menghalang-halangi dari ilmu, sehingga tetap di dalam kesesatan, manusia tetap di dalam kejahilan, dan mereka senang dalam kondisi seperti itu. Maka orang-orang ini tidak suka apabila kaum muslimin yang lainnya atau bahkan orang kafir mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Maka berhati-hati, jangan sampai diri kita termasuk dalam kategori ini menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mau bangun masjid dia apa kan? Dihalang-halangi, diper dipersulit Ijinya dipersulit dan kadang-kadang nggak -kadang mau kalau sudah semua lengkap semua ijinya lengkap nggak mau kalau disebut masjid cukup dinamai apa mu musola dan gak boleh melaksanakan sholat apa sholat jumat padahal bisa jadi kenapa harus bangun masjid lagi? Bukan untuk memecah belah umat, karena memang masjid yang ada ini tidak menampung jumlah jamaah. Karena jamaah di negeri kita ini semakin bertambah. Saudara-saudara kaum muslimin ini memiliki banyak anak cucu. Belum pendatang-pendatang baru, sehingga kadang masjidnya tidak tertampung. Ya, kalau seperti Namira, seperti ini, tertampung, meskipun seribu orang bisa jadi nanti meluber keluar. Kadang ini masjid di kampung, dalam satu desa atau dalam satu RW. Jumlah jamaahnya banyak, tidak tertampung jamaahnya. Mau bikin masjid lagi dihalang, halangi. Sekalipun dalam hal ini memang perlu adanya musyawarah di antara kaum muslimin, tetapi jangan sampai di antara kita hanya karena yakni berbeda organisasi, berbeda kelompok, berbeda suku, berbeda golongan. Lantas menganggap bahwa ini masjid golongan ini, golongan itu. Tidak. Ini masjid untuk kaum muslimin. Kepentingan bersama. Di situ disebut nama Allah. Azannya sama. Sholat lima waktunya sama. Jumlah rokaatnya sama. Yang dibaca juga sama. Zikirnya sama. Sama semua syarat dan rukunnya sama, nggak ada beda. Sementara dibutuhkan. Nah, ini yang terjadi kerap di antara kaum muslimin ini sampai untuk mendirikan tempat ibadah dipersu, dipersulit. Maka tidak perlu disebutkan di mana ini, tapi kenyataannya realita di mana-mana seperti itu. azani Allah wa Maka berhati-hati. Kategori surah An-Nisa ayat 55 ini bisa terjadi kepada siapapun. Kalau kita menghalang-halangi manusia dari jalan Allah wa ta Ta'ala. Kemudian berikutnya. Di antara karakter dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah. Yang diancam oleh Allah dengan neraka jahanam, Yaitu orang yang menyelisihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa di dalam surah An-Nisa ايتو بادا 115 الله تبارك وتعالى dalam ayat tersebut و الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا كتب الله تبارك وتعالى ومن يشاكك الرسول دن برانسيابا yang menentang Rasul mimba di mata bayana lahul huda sesudah jelas kebenaran yang datang kepadanya wajat gay rasabilil dan mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin jalannya orang mukmin yaitu jalannya para sahah sahabat, sahabat. Karena orang mukmin di zaman Nabi, siapa mereka? Ar-rijal haulal Nabi, mereka tidak lain adalah para sahabat dan sahabiyah. Maka hati-hati. Orang yang menentang keputusan Rasul atau menyelisihi jalannya Rasul dan juga jalannya orang-orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat Nabi. Allah ancam dia nuwallihi Matawala, Kami biarkan mereka leluasa, yaitu terhadap kesesatan tersebut. Wanuslihi Dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wasaat masira. Dan jahannam itu merupakan tempat kembali yang buruk. Atau seburuk-buruk tempat kembali. Para bapak ibu. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. menyelisihi Rasulullah dan para sahabat. Ternyata dalam ayat ini diancam oleh Allah dengan jahannam. Masuk ke dalam jahannam meminik, memelalui pintu jahannam. Hanya karena menyelisihi apa yang telah dicontohkan dan ditetapkan oleh Nabi. Baik kauliyah, perkataan beliau yang diselisihi Sementara nabi mengatakan tentang sesuatu A, kemudian dia menyelisihinya dengan mengatakan selainnya. Mungkin B, mungkin C, atau nabi menyebutkan ke barat tapi dia ke timur. Atau mungkin nabi menyebutkan ke utara dia ke selatan. Bertentangan, bertolak belakang. Kalau tidak bertentangan mungkin serong, menyimpang. Walaupun tidak 180 derajat. Mungkin barangkali hanya 90 derajat. Atau 45 derajat. Sama menyimpang. Tidak relevan atau tidak linier, lurus. Sesuai dengan apa yang ditetapkan Nabi. Baik kaulia ucapannya, juga perbuatannya, juga ketetapannya. Oleh karena itu para bapak ibu saudara saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang sudah digariskan oleh Nabi jangan diselisihi. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah tentang hukum-hukum syariat. Misalnya ketika Allah menetapkan, Rasul menetapkan hukum waris. Jangan diselisihi. Kalau memang laki-laki harus dua kali lipat. Lebih banyak daripada perempuan. Itu yang harus diikuti. Jangan kita mengambil pendapat siapapun. Ah, demi kemaslahatan. Cik podo kroso. Keripik gedang godo. Telo titi edang. Podo kroso. Jangan berprinsip seperti itu. Sama rata, sama rasa. Jangan. Karena sudah ditetapkan. Sejak dia bayi. Sejak bahkan dalam kandungan. Allah membedakan antara rizki laki-laki dan perempuan. Di suatu negeri ada sebuah kisah. Bertikai dua orang wanita. Yakni tentang anaknya yang tertukar. Ternyata yang satu itu laki-laki, yang satu perempuan. Di antara ibu dari dua bayi ini, mereka masing-masing mengklaim mana bayinya dan mana yang bukan bayinya. Maka setelah diteliti, bayi yang laki ini diberikan oleh Allah, yakni jatah lebih banyak dua kali lipat. Sejak dia dalam kandungan, asupan nutrisi dan gizinya itu lebih banyak daripada perempuan. Demikian pula ketika dia menyusu. Anak laki-laki itu lebih kuat menyusunya daripada anak perempuan. Itu karena memang rizki yang sudah Allah tetapkan. Demikian pula sampai ketika nanti mendapatkan warisan. Laki-laki ini mendapatkan lebih banyak dua kali lipat daripada perempuan. Maka ini sudah merupakan fitrah sunnatullah, yang sudah Allah tetapkan. Baik secara kauniyah Ataupun secara syariah, baik yang tersirat maupun yang tersurat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan diselisihi Kalau sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, demikian pula yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ta demikian pula ketika para sahabat ini sudah menetapkan sesuatu. Karena yang dianjurkan untuk diikuti oleh Nabi selain dari beliau, yakni para sahabat. Beliau mengatakan, Alaikum bisunnati, kutinggalkan kepada kalian sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin Dan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku yang mendapatkan petunjuk. Siapa mereka? Para sahabat. Dimulai dari ring satu, sahabat utama. Khulafa'ur Rashidin. Kemudian sepuluh sahabat yang dijamin surga. Demikian pula sahabat yang ikut dalam perjanjian baitur Ridwan. Kemudian sahabat yang mengikuti perang badar. Mereka adalah sahabat-sahabat yang dijamin oleh Allah surga. Mereka adalah sahabat yang mendapatkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan menyelisihi jika seandainya Allah dan Rasulnya ridho, yakni kepada para sahabat-sahabat Nabi ini. Sehingga mereka mendapatkan gelar radiyallahu ta'ala anhum. Allah ridho kepada mereka. Sehingga sunnah-sunnahnya bisa diikuti sampai hari ini. Bagaimana antara Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab? Berinisiatif untuk mengkodifikasi Al-Quran, di mana pada saat itu banyak sekali para khufat, penghafal-penghafal Al-Quran yang gugur, yakni ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengirim pasukan ke negeri Yamama untuk menghadapi Musailama Al-Kaddab. Ini perang besar yang terjadi. Banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Dari kondisi itulah, kemudian para sahabat bermusyawarah untuk mengkodifikasikan Al-Quran. Kemudian dipilihlah, yakni sahabat, untuk menulis dan mengumpulkan. Maka, koleksi-koleksi yang dimiliki oleh para sahabat Nabi itu dikumpulkan. Kemudian ditulis dalam satu kitab yang disebut dengan mushaf, yang kemudian terkenal dengan mushaf Usmani, yang terdiri dari tiga mushaf inilah yang kemudian dibagikan ke negeri kaum Muslimin, yang kemudian sampai di tangan kita sampai hari ini, tentunya ini karena dari inisiatif, yakni sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma yang telah berusaha untuk berijtihad yakni mengabadikan hafalan-hafalan kaum muslimin dalam satu kitab atau mushaf. Inilah sunnah yang sampai hari ini kita rasakan nikmatnya sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an lengkap 30 juz sebagaimana para hufat Al-Qur'an pada saat itu Bagaimana kalau seandainya mereka semua gugur di medan jihad. Para penghafal-penghafal Al-Quran ini terputus. Hafalannya karena tidak ada yang meneruskan. Maka kita bersyukur. Sampai hari ini bisa membaca Al-Quran. yakni atas ijtihad dua sahabat Nabi antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala'an. Ini adalah sunnah yang sampai hari ini bisa dirasakan. Demikian pula. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat tarawih secara berjamaah karena takut pada saat itu dianggap wajib. Maka di zaman Umar bin Khattab kaum muslimin dikumpulkan untuk salat bersama-sama berjamaah dalam satu i, imam. Sementara sebelum itu, mereka sholat sendiri-sendiri dengan imamnya masing-masing. Di sana ada sholat berjamaah, di sana ada sholat berjamaah. Akhirnya dikumpulkan jadi satu oleh Umar ibn khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam satu imam, satu jamaah besar. Dan ini kita bisa rasakan sampai hari ini. Inilah sunnah para sahabat Nabi SAW. Dan ini ingat bukan termasuk perkara-perkara bid'ah ah yang baru. Tapi di zaman Nabi sudah ada perintah dari Nabi untuk menulis, menghafalkan Al-Quran. Dan mengumpulkannya. Demikian pula, di zaman Nabi sudah ada praktek pelaksanaan. Yaitu ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan dengan berjamaah. Sekalipun pada awalnya yaitu hanya terjadi tiga malam atau ada yang mengatakan empat malam. Setelah itu sholat sendirian Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena pada saat itu Al-Quran masih turun. Takut kalau-kalau sholat tarawih itu seakan-akan menjadi wa wajib. Inilah inisiatif ijtihad dari para sahabat Nabi yang kita bisa rasakan sampai hari ini. Maka jangan sampai kita menyelisihi. Sunnah Nabi dan Sunnah para Sahabatnya, karena tidak ada jalan orang-orang Mukmin pada saat itu, melainkan yakni para Sahabat, dan mengikuti sabilil Mukmin bukan jalannya orang-orang Mukmin, yaitu bukan jalannya para Sahabat Nabi. Maka siapa saja yang membenci Nabi, membenci Nabi, maaf, membenci Sahabat Sahabat Nabi maka berhati-hatilah. Hakikatnya dia telah membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi kalau tidak Rafidah yang membenci sahabat utama yaitu Abu Bakar As Siddiq dan Umar bin Khattab yang kemudian mereka tuduh sebagai pengkhianat atau pendusta. Bahkan mereka dengan kejinya mengatakan berhala Quraisy. Dua berhala Quraisy yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini adalah perbuatan Syiah Rafidha yang hakikatnya mereka bukan mencela As-Siddiq dan mencela Al-Faruq tapi hakikatnya telah mencela guru keduanya. Siapa guru keduanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Cuman enggak berani. Kalau seandainya terang-terangan mesti risikonya besar sekali. Tapi caranya bagaimana untuk menghancurkan kepercayaan umat ini kepada Nabi Muhammad cukup mencela yakni para sahabat-sahabatnya. Makanya jangan sampai menentang Allah, menentang Rasul dan jalannya orang-orang mukmin pasti akan diancam dengan jahanam wasaat masiro dan inilah seburuk-buruk tempat kembali. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di antara orang-orang yang akan masuk ke dalam pintu jahanam. Berikutnya yang akan datang kita akan bahas yaitu pintu lawa siapa yang memasuki pintu lawa ini insya Allah jika Allah memberikan kita kesempatan dan usia panjang kita akan bahas pada pertemuan berikutnya wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdik ashadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh